Muktamar Ulama Ahlussunnah Wal Jamaah Sedunia yang digelar di Churchnya belum lama ini, sebagaimana dilansir oleh media aljazeera.com beserta media lainnya, menolak dan mengeluarkan sekte Wahabi Salafi bentukan Saudi Arabia dari Ahlussunnah Wal Jamaah. Sebagaimana diketahui bahwa Muktamar Akbar itu dihadiri oleh ulama-ulama besar Ahlussunnah Wal Jamaah, di antaranya Syaikhul Azhar, Dr. Ahmad Thayyib, Ulama Yaman Habib Umar bin Hafiz, Mufti Mesir Syekh Syauqi Alam, Habib Ali Al-Jufri, Syekh Usama Al-Azhari, serta mantan Mufti Besar Syekh Ali Jum'ah, dan lebih dari 200 ulama Ahlussunnah sedunia. Tidak hanya itu, seluruh ulama dari perwakilan negara Muslim telah sepakat menolak keberadaan paham Wahabi Salafi dalam bagian Ahlussunnah Wal Jamaah. Di antara salah satu kutipan dari 11 rekomendasi yang dikeluarkan Muktamar menyebutkan bahwa Muslim Ahlussunnah adalah mazhab Asy'ariyah dan Maturidiyah, serta mengeluarkan sekte Wahabi dari kelompok Islam Sunni. Bahkan, Syaikhul Azhar menyebutkan kelompok takfiri Wahabi telah menyebarkan berbagai penyakit dan cacat moral serta kebebasan yang kacau dalam menguasai Timur Tengah. Kelompok-kelompok takfiri melakukan tindakan tercela yang tidak ada kaitannya dengan Ahlussunnah Wal Jamaah, tandasnya. Lebih lanjut, Wahabi Salafi menisbatkan dirinya kepada Sunnah untuk menyebarkan kedengkian dan kebencian. Dalam pandangan Syekh, ucapan pengkafiran Wahabi menjadi sebab utama pertumpahan darah dan saling bunuh antar sama kaum Muslim dengan dalih berjihad melawan orang-orang kafir. Agar lebih jelas, mari kita simak kutipan keputusan Muktamar Churchnya yang mengeluarkan aliran Wahabi Salafi dari kelompok Ahlussunnah Wal Jamaah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa sallallahu ta'ala wa sallam wa barak ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ala anna hadha al-mu'tamar alladhi yas'adu al-azhar bil-musharakati fih huwa jamilun akhar tusdihi al-shishan ila al-muslimin fi masharik al-ard wa magharibiha bal ila al-alam kullihi sharqan wa gharban. وقد يسأل البعض عن علاقة هذا المؤتمر بالوضع المحزن الذي صارت إليه أمتنا في الآونة الأخيرة، والإجابة على هذا التساؤل أن هذا المؤتمر في بحثه عن من هم أهل السنة والجماعة، أهل السنة لا يكفر بعضهم بعضا وليس بينهم خلاف يوجب التبرؤ والتكفير، والله تعالى يحفظ الحق وأهله فلا يقعون في تنابذ وتناقض. ثم يصف حال الفرق الأخرى وكأنه يصف حالنا اليوم فيقول: وليس فريق من فرق المخالفين لمذهب أهل السنة والجماعة إلا وفيهم تكفير بعضهم لبعض وتبرؤ بعضهم من بعض، حتى إن سبعة منهم اجتمعوا في مجلس واحد فافترقوا عن تكفير بعضهم بعضا. إن التكفير أيها الإخوة الفضلاء هو بريد الدماء ومبرر إراقتها عند من يسفكون دماء المسلمين ويزعمون أنهم يجاهدون الكفار. وانظر حولك الآن وخبرني، هل تجد غير هذا المذهب الذي ننادي به مذهبا آخر لا يجازف بتكفير المسلمين أو تفسيقهم وتبديعهم إنهم خالفوا رجاله وخرجوا على مقولاته؟ إن أهل السنة والجماعة هم جماهير الأمة الإسلامية، وإن أئمتهم هم مالك والشافعي وأبو حنيفة وابن حنبل والأشعري والماتريدي وتلاميذهما ومدارسهما والحسن البصري والجنيد والمحاسبي والسراج وحجة الإسلام الغزالي وأهل الحديث وفضلاء الحنابلة وعلماؤهم ممن يتمسكون بنهج الإمام أحمد وزهده. Namun, apa yang melatar belakangi paham manhaj aliran Wahabi Salafi bukan termasuk bagian dari Ahlussunnah Wal Jamaah?
Mari kita bahas agar umat Islam paham dengan benar tentang siapa sebenarnya Wahabi Salafi. Dilansir dari media nasional Gotamis.com, Muslim Moderat, Alibar.net, serta media-media besar Ahlu Sunnah Wal Jamaah. Berikut adalah fakta sejarah yang melatar belakangi Wahabi Salafi tidak masuk dalam paham Ahlu Sunnah Wal Jamaah. Pertama, sejarah buhut Wahabi Ibnu Saud terhadap Daulah Turki Utsmani. Kekhalifahan Islam Turki Utsmani berhasil menumbangkan pasukan Muhammad Ibnu Saud tahun 1815. Akibat kekalahan itu, Ibnu Saud dan sejumlah anggota keluarganya ditawan di kota Kairo, kemudian dipindahkan ke Konstantinopel, Turki. Muhammad Ibnu Saud didakwa sebagai dalang, buhut, dan pembunuhan ribuan Muslim Ahlu Sunnah Wal Jamaah di Jazirah Arab. Kekejaman Ibnu Saud dalam menebarkan mazhab Wahabi Salafi telah memusnahkan ribuan nyawa kaum muslimin. Hingga pada tahun 1902, cucu Muhammad Ibnu Saud, yaitu Abdul Aziz bin Abdurrahman Ibnu Saud, berusaha untuk mengembalikan kejayaan Wahabi Salafi. Klan Saud, klan As-Sabah yang ada di Kuwait ikut mendukung klan Saud, dan Inggris juga ikut terlibat. 2. Bersekutu dengan Barat untuk menghancurkan Daulah Dinasti Utsmaniyah. Wakil Kerajaan Inggris Percy Jack membuat tak-tak dengan klan Saud melalui pimpinan Wahabi tanggal 13 Juni 1913. Dalam isi perjanjian yang terdokumentasi itu, seorang pemimpin Wahabi mengatakan, "Dan dengan melihat perasaan cintaku kepada kalian, aku sangat berharap hubunganku dengan kalian seperti hubungan-hubungan yang telah lama terjalin antara kalian dengan para leluhurku, sebagaimana aku sangat berharap hubungan itu tetap terjalin baik antara aku dengan kalian." Dalam muktamar di Al-Akhir tahun 1927 Masehi atau 1341 Hijriah di distrik Ahsa, ditandatangani perjanjian resmi antar Wahabi dengan pemerintah Inggris. Dalam perjanjian itu, pimpinan Wahabi mengatakan, "Aku berikrar dan mengaku 1000 kali kepada Sir Percy Jack, wakil Britania Raya, tidak ada halangan bagiku sama sekali untuk memberikan Palestina kepada Yahudi atau yang lainnya sesuai dengan keinginan Inggris, yang mana aku tidak akan keluar dari keinginan Inggris sampai hari kiamat." Pada tahun 1953, Muhammad Ibnu Saud dan mati dan digantikan Raja Saud dan berlanjut kepada Raja Faisal. 3. Hubungan mesra antar Wahabi dan Israel. Pada Juni tahun 1967, Israel melakukan perang terbuka dengan sebagian negara-negara Timur Tengah dan mendapat dukungan Amerika dan Eropa Barat. Ketika perang berkobar, para pimpinan Wahabi menyampaikan pidato, "Wahai saudara-saudaraku, aku baru saja datang dari saudara-saudara kalian di Amerika, Britania, dan Eropa. Kalian mencintai mereka dan mereka pun mencintai kalian." Hingga pada tahun 1969, koran Washington Post mewawancarai salah satu pimpinan Wahabi. Mereka mengakui memiliki kedekatan khusus dengan Israel. "Sungguhnya kami dengan bangsa Yahudi adalah sepupu. Kami tidak akan rela melemparkan mereka ke laut sebagaimana yang dikatakan oleh sebagian orang, melainkan kami ingin hidup bersama mereka dengan penuh kedamaian." Pakar sejarah Wahhabiyah telah menemukan bukti bahwa untuk memurnikan tauhid Wahabi, diciptakanlah jargon-jargon dan propaganda kepada kaum muslimin atas perintah kerajaan Inggris. Jargon yang dibuat bersifat indoktrinasi, itu Muslim Ahlu Sunnah Wal Jamaah, harus dipaksa menjadi boneka-boneka perang mereka dan dipaksa untuk menerima paham Wahabi Salafi. Untuk mendukung misi tauhid Wahabi Salafi ini, Inggris dan beberapa negara Eropa Yahudi mengirimkan berbagai keperluan operasional, logistik, tentara bayaran dan instruktur-instruktur tentara militer untuk mendukung gerakan Wahabi
yang dimotori oleh Muhammad ibnu Sa'ud dan Muhammad ibnu Abdul Wahab yang melakukan pemberontakan terhadap Khalifah Turki yang sah. Tujuan mereka ialah untuk mengadu domba umat Muslim dengan menebarkan mazhab Wahabi yang menurut mereka paling benar. Selain itu, mereka juga berniat mendirikan Haikal Sulaiman di tanah Al-Haramain. Namun gerakan mereka tertangkap basah oleh Khalifah Turki Ottoman. Tetapi mereka yang tertangkap membantah bila dituduh ingin merebut Khilafah Turki Ottoman dan menebarkan mazhab Wahabi Salafi. Bantahan mereka disertai dengan penyebaran fitnah keji terhadap Khalifah Turki Utsmani. Mereka mengatakan, "Kami memberontak karena Khalifah Turki Utsmani korup, banyak bermaksiat, yang terjadi negara sudah tidak stabil." Banyak ucapan fitnah lainnya yang mereka buat untuk menghalalkan cara-cara yang tidak sesuai dengan ajaran Islam dan melanggar kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah sedikit fakta sejarah yang dikutip dari media-media terkenal yang menjadikan alasan kuat kenapa paham Wahabi Salafi sangat layak untuk dijauhi dan ditinggalkan. Semoga dengan dikeluarkannya fatwa dari ulama dunia ini, umat Islam tahu bahwa aliran, paham, manhaj Wahabi Salafi adalah bagian dari aliran sesat dan menyesatkan yang hukumnya wajib untuk dijauhi. Semoga tayangan ini bermanfaat kepada seluruh umat Islam Indonesia.